What's up, school so fans? Welcome back to Timeout. Yo, what up, time out, gang? Sekarang ini sih lagi rame banget ya, guys. Di social media, di TV, perdebatan, perbincangan tentang apakah Luka Doncic layak untuk disalahkan tentang kekalahannya Dallas Mavericks Kemarin ini di finals game 3 Kalau menurut gue sih sedikit unfair Untuk salahin itu semua kepada Luka Doncic Karena basketball is a team game Bukan individual sport uh, Of course, gue annoyed banget sih dengan take-nya ESPN Brian Windhorst kemarin ini Dia bener kayak cook Luka Doncic on live TV dia benar nyalahin tentang defense Luka. Of course defense Luka bukan perfect lah main ini. Dia pun juga selama series ini sering banget di blow by sama pemainnya Boston Celtics tapi menurut gue Totally kemarin itu kalahnya bukan hanya karena luka aja sih banyak hal yang membuat Dallas Mavericks kemarin ini kalah di NBA Finals dari Boston Celtics yang sekarang ini mereka tertinggal 0-3. Jadi di video kali ini gue mau kasih tahu kalian sih beberapa hal yang memang kemarin membuat Dallas Mavericks kalah. Dan setelah itu kita ada berita beberapa berita ringan aja dari Los Angeles Lakers kan seperti biasa guys nggak bahas Lakers nggak makan kita ya. Dan ya once again thank you so much guys yang sudah selalu tune in dan juga support class time out setiap episode nya Gue penasaran sih. Sekarang ini nonton kelas timeout nih baru-baru. Apa yang udah lama ya? Jadi kasih tahu juga dong di comment section. Gue pengen tahu sih kalian udah berapa lama nonton time out. I'm really really curious. Tapi once again, jangan lupa guys untuk nonton secara full. Jangan lupa untuk kasih likes dan juga gue tunggu ya untuk komentar kalian tentang take nya Luka Doncic nanti ini. And now let's have some fun and let's start our class guys. Dan pertama gue akan mulai dari Derek Michael di mana Derek Michael baru aja menghabiskan waktu sekitar dua mingguan uh, untuk latihan di Impact Basketball. Uh, dia di sana latihan dengan beberapa pemain yang sedang menyiapkan dirinya untuk mengikuti NBA Draft tahun ini. Uh, dia pun juga sempat latihan kalau salah, sama Gonzaga, Drew Timmy, lalu juga ada Kentucky Lemon Butler. Di sana pun juga dia melakukan scrimmage dengan pemain-pemain uh, yang akan masuk ke NBA Draft ini. Jadi ini preparation oke okay banget ya sebelum dia mulai latihan dengan kampus barunya yaitu Long Beach State University. Ini bagus untuk dia bisa mengukur kekurangannya dan juga apa yang perlu diperbaiki dan juga apakah dia bisa kempit dengan pemain-pemain yang memang akan di draft di NBA Draft tahun ini. Uh, ini kayak juga hari pertama dia datang ke kampusnya melihat locker roomnya. Itu really cool sih tadi pas lihat story-nya dia. Uh, juga mungkin pertama kalinya dia latihan juga di, di perimeter hari ini, um, kabar terbaru juga kemarin gue baru aja dikabarin bahwa dia akan bermain di Drulik guys, oh my god this is an exciting news, uh, jadi dia akan bergabung dengan tim West Coast Elite, itu kabarnya debutnya akan hari Minggu Jakarta ya, pagi jam 9 uh, pagi Jakarta Gua gak tau sih, tapi kayaknya gak ada live stream sih. Kayaknya untuk Drew League itu gak ada live stream. Tapi semoga Hoop Mixtape atau Ball is Live. Semoga akan ada highlights dari timnya Derek. Siapa tau kita bisa lihat dia beberapa kali ngedang juga kan. Uh, ya yeah, mereka akan melawan tim namanya Cal Supreme. Sayangnya saya sudah tidak ada di Amerika ya. Kalau gak, seru sih pasti ngeliput Derek Michael uh, bermain di Drew League. But I'm very happy sih. Very happy banget untuk preparationnya dia untuk next season bersama Long Beach. Semoga latihan kemarin di Impact Basketball dan juga haram bermain di uh, Drew League gue penasaran juga sih teammate teammate ini di Drew League siapa ya? <laughs> ada yang keren gak ya? tapi uh, semoga ini bisa get him ready untuk you know, mungkin mendapatkan consistent minutes nantinya di Long Beach University, dan ya yeah, sebelum kita ke topik Lakers hari ini di time out um, hari ini time outnya disponsori oleh National Summer Camp jadi off season selalu adalah waktu yang tepat untuk kalian upgrade your skills, uh, bulan Juli ini ada sesuatu yang menarik banget nih jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk belajar langsung dari NBA Trainer Eric Perry yang Pernah melatih Jimmy Butler, lalu juga Dwayne Wade. Dan dia juga sempat sih kerja bareng bersama Satria Muda Pertamina uh, beberapa tahun yang lalu. Uh, jadi bagi semua pemain basket muda di Indonesia yang ingin elevate your game, uh, ayo join National Summer Camp uh, yang akan diadakan bulan Juli awal awal Juli ini di Jakarta dan juga di Surabaya. Jadi kalian bisa langsung aja kalau kalian tertarik kalian bisa mendaftarkan diri kalian langsung di goldpass.id dan juga pastikan follow IG-nya mereka at National Summer Camp untuk informasi lainnya. So thank you so much, so much again kepada National Summer Camp yang yes sudah sponsori Class Timeout hari ini. Dan sekarang kita saatnya membahas. Los Angeles Lakers di mana Bronny James kelihatannya kemarin ikutan scrimmage dan juga workout ya bersama pemain-pemain pre-draft lainnya untuk Lakers. Uh, sayangnya saya ini kok video cuma ada satu guys dari overtime gue dapetnya ini kelihatan uh, kelihatannya ini pas dia sedang bermain scrimmage dan juga berhasil melakukan 3 point dan Lakers memang of course lagi sibuk-sibuknya mereka kalau nggak salah ada dua ada dua pick ya, kayaknya ada satu di first round dan juga ada Uh, satu di second round, uh, jadi mereka udah mulai nih uh, scouting, udah mulai melakukan me audisi lah untuk siapakah pemain yang mereka akan draft. Walaupun gosipnya di first round mereka mungkin aja mau ambil Zach Idiot, that is interesting. Tapi uh, untuk Brownie ini stoknya dia semakin lama semakin naik ya menurut gue, makin banyak orang juga yang membahas dia. Uh, NBA Draft itu akan digelar tanggal 26 Juni nanti di Barclays Center. Kalau di Jakarta itu tanggal 27 pagi. Mungkin kita akan live chat seperti biasa. LC Draft draft Day probably nanti. Uh, itu adalah salah satu ritual kita juga. Bukan ya, rutin lah. Rutin kita lah setiap tahunnya untuk uh, live chat saat lagi uh, NBA Draft. Tapi sekarang ini, <coughs> yang memprediksi bahwa Lakers akan memakai pick nomor 55-nya. Itu untuk ngambil Brownie. Dan menurut gue itu sangat masuk akal sih. Itu sangat masuk akal banget. Apalagi kalau memang Brownie James masih available di posisi tersebut. I think tanpa pikir dua kali. I think Lakers akan kasih kesempatan dan juga akan mengambil Brownie for sure sih at that point. Jadi kita semakin deket nih guys. Untuk melihat mungkin LeBron James dan Brownie James. Satu tim di Los Angeles Lakers. We are getting closer guys. Sekitar berapa itu berarti? 13 harian lah dua minggu lagi guys, that should be fun sih tapi kalau mereka bisa satu tim ya dan update tentang head coach uh, untuk Los Angeles Lakers, Lakers uh, rumornya mau hire pelatih barunya sebelum draft day, jadi sebelum dua minggu lagi guys sebelum dua minggu lagi kita akan tahu siapa pelatih barunya Lakers dan ini kemarin setelah Dan Hurley drama drama nggak terima tawaran dari Lakers, kayaknya sekarang pilihannya udah tinggal dua ya guys, pilihannya udah tinggal J.J. Redick atau juga James Borrego um, James Borrego mungkin sekarang ini uh, gue mau bilang dia ada advantage sedikit sih karena dia udah pernah ngelatih si Charlotte Hornets ya. jadi dia memang head coaching experience-nya lebih bagus daripada si JJ Redick. tapi of course kayaknya ya semua orang semua fans Mungkin lebih percaya kalau Lakers akan hayatnya nya J.J. Redick nanti ini ya. Jadi J.J. sekarang ini lagi sibuk sama ESPN untuk NBA Finals. Dia adalah salah satu komentatornya bersama Doris Burke. Uh, J.J. kabarnya akan melakukan his formal interview this weekend on Sunday with the Los Angeles Lakers. Uh, jadi most likely mungkin abis game 4 nanti ini. Um, J.J., Katanya udah pernah sekali juga dia melakukan presentasi bersama Charles Hornes. Jadi waktu itu Charles Hornes juga mencoba untuk hire dia juga. Um, tapi JJ menurut gue sih, kalau lu tanya gue siapa yang akan jadi pelatihnya Lakers, most likely menurut gue sih JJ Redick um, Ya, yeah, LeBron sama JJ udah sering banget di podcasting ngebahas dan juga membedah offense dari Lakers juga jadi mungkin JJ udah ada gambaran juga yang gue penasaran sih cuma itu aja kalau JJ jadi pelatihnya Lakers podcastnya lanjut atau tidak mind the game gue penasaran banget sih tentang hal itu I think it would be cool like after a loss or after a win mereka kayak breakdown what's going on with that team I think that will be cool dan I think itu akan bisa banget sih viewersnya tapi ya yeah, lucu juga ya sekarang ini untuk Lakers ya cuma ada dua kandidat itu yang lebih banyak diomongin sama orang ternyata nggak banyak banget yang mau jadi pelatih Lakers sih karena ya kalian tau lah ya tekanan untuk menangnya sangat tinggi uh, lo harus ngelatih LeBron James lo harus ngelatih Anthony Davis uh, of course satu publik LA berharap mereka bisa juara uh, mungkin juga mengejar banner 18 kalau Celtics bisa juara jadi Gue kok cari-cari informasi juga, kok gue nggak salah. Catat, kemarin ini adalah uh, di 12 season terakhir, ya. Di 12 season terakhir itu Lakers hanya satu kali, guys. Berhasil finish the regular season itu dalam top 6. Kok gue gak salah, itu pas lagi bubble, pas mereka jadi juara di bubble tahun 2020. Jadi berat, guys. Ternyata jadi pelatih Lakers. Gila, men. Last 12 season, guys. 12 season gak, bisa tembus top six itu wah lumayan menarik sih tapi uh, ya yeah, gua nggak tahu sih ini salah pelatih komposisi pemainnya tapi pasti uh, apapun itu pelatih barunya Lakers harus siap-siap mental sih bila menangat tim ini karena memang tekanannya dari luar dari fans dari pemain itu akan sangat tinggi sekali. So, kita tunggu ya guys. Kira-kira siapa yang akan jadi pelatih Lakers. Uh, sebentar lagi. Sebentar lagi. So, sekarang kita akan pindah ke NBA Finals. Dallas Mavericks main hampir pull off a crazy comeback. Uh, tapi sayang mereka fall short dan juga kalah 106-99 dari Boston Celtics di Game 3 NBA Finals. Uh, sekarang ini Boston Celtics hanya perlu satu kemenangan lagi. Untuk menjadi juara NBA dan mendapatkan banner 18. Jadi Game 4 besok. Pertanyaannya adalah apakah fans Lakers ada yang akan nonton? <tuh> Kelihatannya fans Lakers nggak mungkin ada yang nonton sih karena of course kalau Boston Celtics besok juara mereka adalah franchise dengan total ataupun juga dengan banner juara terbanyak dalam sejarah NBA. Penasaran juga sih apakah besok fans Dallas? Masih wanna tune in untuk nonton game keempat besok ini. Um, kemarin gue kirain Dallas tuh di kuartal ketiga juga ada nyerah sih. Karena di quarter ketiga mereka di outscore 35-19 sama Boston Celtics. Jalen Brown tiba-tiba on fire after a bad first half dan uh, Celtics juga continue to build the their lead itu sampai 21 point early in the fourth quarter. Nah tapi setelah itu gue gak tahu kenapa tiba-tiba Dallas hot banget and went on a 22 run uh, akhirnya mengecilkan ketinggalan mereka menjadi 93-90. Nah di saat momentum lagi ada di Dallas Mavericks dan Boston Celtics ini lagi scrap juga lagi berantakan banget mainnya lagi nggak jelas lah defense nya nggak jelas offense nya nggak jelas tiba-tiba Jason Kidd ambil time out guys out of nowhere itu sampai luka kesel dan juga banting bola untuk nggak kena technical foul ya eh. tapi gue bilang ini juga menjadi salah satu hal ataupun juga jadi satu alasan kenapa Dallas kemarin nggak bisa complete their comeback dan akhirnya kalah. Karena ya of course decision ini ya pro and kontra lah. Lu kalau dengerin si Jason Kidd gitu, juga, aduh, masih bisa ketawa lagi pas ditanyain tentang timeout itu. Dan dia juga kayak ngeles gitu. Bilang kayak, oh timeout yang mana ya? Gue ambil timeout banyak sih. Pak udah jelas. Cuma satu timeout itu yang paling critical banget di game kemarin ini sih. Jadi kalian bisa debat juga sih di comment section di bawah menurut kalian. Itu timeoutnya good or bad? Itu terserah kalian sih. Karena banyak yang bilang kan itu uh, offensive Dallas lagi jelek. Beberapa position sebelumnya itu kenapa Jason Kidd mau gather his troops. Tapi gue nah setuju sih kalau gue mendingan nggak usah ambil timeout sama sekali walaupun memang offense lagi berantakan biar offense tuh biarlah play it out play it out menurut gue biarkan Luka atau Kyrie atau siapalah figure it out on the court karena dengan Jason Kidd ambil timeout itu Joe Mazzulla dan juga Jason Tatum Jalen Brown tuh punya waktu untuk regroup menenangkan diri dan juga ingetin ke semuanya guys jangan panik guys jangan panik just play basketball again You know, just play Boston Celtics style gitu loh. Nggak usah panik gitu. Jadi, menurut gue gara-gara itu, Boston Celtics kemarin bisa set their defense again. Dan bisa kembali kayak, oke, okay, huh guys. <laughs> kayak, kayak menenangkan dirinya lah pokoknya. Dan juga akhirnya malah bisa menang kan kemarin ini. Malahan kalau si Dallas kemarin abis timeout itu, mereka miss dua shotsnya mereka after the timeout. Dan Luka, ya paling spesial nih Luka. Pick up two personal fails yang akhirnya membuat dia fall out pertama kalinya di NBA playoff career-nya. Jadi, I don't know, man. Setelah itu, Jason Keaton masih kena tim Hardaway lagi, yang lagi struggling banget sama shooting-nya. So, I think dari situ sih udah kayak ada domino effect menurut gue untuk hasil akhir dari pertandingan kemarin, sih. Jadi, itu adalah salah satu hal, sih, yang menurut gue bikin uh, Dallas skala dan like I said totally salah apa kalah yang main itu bukan totally salahnya si Luka sih and Timmy halo ya main 19 menit kayaknya kemarin ini kok gue lihat tembakannya 05 05 dan terakhir itu ada yang dia nembak di kosongin juga nggak masuk dan katanya terakhir itu he hit the field goal itu kalau May Mei 18 itu udah mau sebulan guys dia nggak nyetak field goal sama sekali ya. Gue nggak tahu sih if you put in like Dante Exum atau Jaden Hardy gue nggak tahu sih itu apakah akan merubah game pemain atau tidak. But big gambling though from Jason Kidd yang masukin timi and itu menurut gue did not pay off untuk Dallas Mavericks. So far di series ini Joe Mazula absolutely coaching like a magician, man. It's just like the Joe Muzulu master masterclass right now. Uh, Jason Kidd benar di out coach sama si Joe Mazula. Joe tuh adjustmentnya cepet, lineup combinationnya bagus banget. Walaupun sekarang ini nggak ada Krista Porzingis yang kemarin ini cedera absen, uh, ah. dan juga katanya dia sempat suruh uh, pemain-pemainnya nonton um, video UFC ya. Jadi video UFC-nya kalau nggak salah tuh salah satu, salah satu Fighternya tuh udah kayak mau kalah tapi akhirnya nggak jadi kalah, dia bisa survive. Jadi ini maksud sih biar timnya nggak cok aja lah pokoknya, biar timnya nggak panik juga sih kalau uh, lagi kekejar kayak kemarin ini. Tapi ya yeah, di fourth quarter kemarin juga just too much duo Jays uh, serta juga Derek White Derek White di babak pertama juga mainnya jelek tapi di babak kedua 3 poinnya 3 dari 3 uh, ada sekali ini di 3 point um, di dekat nah, ya, di 4 menit terakhir 3 menit terakhir itu juga lumayan crucial juga untuk uh, Boston Celtics deh I think 3 pemain itu kemarin yang menjadi kuncinya untuk Celtics bawa pulang kemenangan dan of course hanya butuh satu game lagi jadi juara NBA 2024. Uh, Jason Tatum mainin 31 points. Uh, Jalen Brown 30 points. 8 rebound, 8 assist, and Derek White mainin 16 points. And it was so nice untuk melihat. Si Jason Tatum and Jalen Brown share a moment. Share a moment after the game mereka tahu lah mereka udah di doubt banyak orang yang mau pisahin mereka tapi mereka benar udah tinggal satu langkah lagi guys satu lagi kemenangan untuk bisa masuk ke NBA Finals and shout out to, to our love of our love buddy uh, Jalen Brown dibayar 300 juta I think he is worth every penny right now guys every penny right now bener, -bener itu wah dia bener-bener like banget oh, dapatkan karena sekarang ini kalau Stelz jadi juara I think Finals MVP-nya Easily is gonna be Jalen Brown man I think so and ini juga ketiga kalinya Celtics berhasil menahan Dallas uh, di final ini mencetak di bawah 100 points so it says a lot also about the defense of the Boston Celtics even though nggak ada Kristaps Porzingis ya um, babak pertama itu paint area-nya diobok-obok banget sama Dallas Mavericks uh, kalau nggak salah mereka tuh di bawah pertamanya udah 30 poin inside the paint area tapi akhirnya di bawah kedua bisa di limit jadi setengahnya hanya 15 aja uh, I thought kemarin ini Xavier Tillman did an amazing job juga selama ada di lapangan walaupun dia cuma satu kali 3 point aja di corner tapi defensively dia sangat membantu banget untuk uh, Boston Celtics uh, Boston Celtics just outworking and outsmarting I think bener-bener pinter banget sih cara mereka main sisi Boston Celtics ini. Uh, mereka belajar dari kesalahannya mereka kalah di NBA Finals lawan Warriors dua uh, tahun yang lalu. Uh, Bob mereka juga bagus sih. Kemarin ini mereka dish out 25 assists. That trust, I think that trust and looking for a great shot. Kalau kau dengerin mic upnya si Jason Tatum, benar ingetin untuk dapat great shot. Itu bener benar wah. Jadi kekuatannya mereka sendiri sih dan itu satu hal lagi yang menurut gue kenapa Boston bisa mengalahkan Dallas Mavericks karena ada satu tuh yang bawa momennya sampai Kyrie aja bingung bolanya ada di mana. Padahal Jason Tatum bolanya kick out ke Jalen Brown di corner main ini untuk 3 point. Um, ini yang bedanya juga sih. Menurut gue di Boston Celtics itu ada trust. Satu sama lain pemainnya. Jadi semakanya itu kenapa Raptorsnya bisa step up. Sedangkan untuk di Dallas. Mereka ini nggak ada trust kayaknya kayak gak ada trust gitu sama misalkan kayak karena ini Derek Jones Jr. struggling banget mungkin juga dengan PJ Washington walaupun PJ main ada dua kali three point sih saat lagi run-nya tapi ya menurut gue tuh kayak boleh kurang muter sih di Dallas Mavericks banyak banget sering banget kayak si Kyrie sama Luka itu main one on one atau mereka ngabisin shot clock hingga akhirnya shot clocknya bikin mereka harus take a bad shot kemarin ini jadi satu tim Dallas man, itu cuma 15 assist men. Jadi karena ini kuncinya juga menurut gue adalah Boston Celtics bisa limit assist dari Dallas Mavericks sih. Um, dan juga ada satu lagi yang fakta yang menarik adalah three point corner mana ya catatan gue sebenarnya di bawah cuma sekalian aja lah sekarang kita lagi ngomongin defense uh, three point cornernya si Dallas Mavericks itu uh, biasanya itu kan sering kan dan selama 3 game NBA Finals ini mereka baru ambil 14 kali corner 3. So di limit they take out man they take it out man so they took it out I'm sorry they took it out sih, si Boston Celtics jadi amazing dewa sih pokoknya dewa malah yang bikin defensive scheme ataupun juga defensive strategy untuk Boston Celtics ngalahin si Dallas Mavericks ini ya. Pak main tuh Kyrie udah akhirnya breakout dengan 35 points uh, tapi emang terakhir tuh sayang dia ada side step 3 yang nggak masuk uh, padahal tuh spotnya dia biasanya waktu Cleveland dan juga beberapa kali bukan sering kita lihat dari spotnya dari uh, sisi um, 45 derajat ya 45 derajat itu dia 3 point tapi sayang main nggak masuk um, but Kyrie had his best game though had his best game uh, main ini tapi sayang memang sekarang Kyrie masih 0-13 guys unlucky Unlucky sejak nginjek lagi. Um, luka main juga of course fall out. Uh, offensive foul kemarin itu. Yang terakhir. Eh Sorry. Uh, he tried to take a charge terakhir. Tapi uh, bukan offensive foul dari Jalen Brown. Nih gue ingat gue. Tapi ternyata emang bener lukanya masih gerak. Uh, dia selesai dengan 27 poin. But he wasn't having a good shooting night kemarin ini. Dia nembaknya 11 dari 27. Dan satu dari enam tiga poinnya. Tapi gila ya, storyline ini gila banget dan naratifnya gila banget sih. Gue tuh pengen ilangin sih naratif tentang kayak ini salahnya Luka gitu, I hate it. But, Luka sama Kyrie, minggu lalu setelah mengalahkan Minnesota Timberwolves, dipuja-puja, best backcourt in the NBA, best backcourt in the NBA, gak ada yang bisa berhentiin mereka. Seminggu kemudian, mereka karena dibilang jadi biang kekalahannya Dallas Mavericks. Jadi dalam seminggu itu, naratif itu bisa berubah sih. Crazy bro. Um, ya, yeah, like I said tadi, si Luka ini lagi sedang dihujat abis-abisan di national TV sebagai crybaby, males defense, dan uh, komplain terus ke wasit. Tapi kan emang Luka dari dulu sering komplain gitu ke wasit. This is nothing new for Luka menurut gue. Uh, tapi emang jujur gue juga mengakui kalau Luka udah mulai komplain, dia mainnya jelek, defense-nya males, lalu juga akhirnya uh, permainan timnya juga terpengaruh banget sih. Uh, tapi menurut gue Luka ini... Um, dia tuh struggling masih di fourth quarter. I don't know why. Jadi selama tiga game ini di fourth quarter itu dia total cuma 8 poin guys. Cuma 8 poin aja. Tiga dari 15 nembaknya. So if Dallas wants to win, Luka harus show up sih in the fourth quarter sih. Gue nggak tahu apakah dia kecapean, karena udah mungkin udah panas di tiga quarter pertama, sehingga di quarter empat kehabisan bensin. Tapi ya di game keempat nanti kalau mereka nggak mau kena sweep artinya Jason Kidd harus pinter-pinter sih untuk nge-save energinya Luka dan juga Kyrie sih untuk fourth quarter. Dan satu lagi sebelum gue lupa kenapa menurut gue kemarin itu bukan salahnya Luka untuk kekalahannya Dallas Mavericks di game ketiga. Statsnya adalah saat Luka ada di lapangan Dallas itu plus 9 guys. Jadi pas Luka ada di lapangan Dallas itu unggul 9 poin. Tapi pas Luka keluar, itu Dallas minus 16 setahu gue. Jadi, I don't know why people is blaming Luka Doncic. Gara-gara main Luka katanya main defense. Tapi menurut gue, the stats shows that if Luka stay on the court, plus 9. Untuk foulnya beberapa gue susah lah. Kalau untuk bahas foul yang terakhir menurut gue juga 50-50. So it is hard. But menurut gue sih bukan salahnya luka atau totally. dan menurut gue pemain seperti dari Jones Jr. lalu Maxi Kleber, um, Tim Hardaway, um, PJ Washington, Derek Lively, everybody they need to show up bro. Daniel Gafford they need to show up to support Luka and Kyrie bro. Kalau mereka nggak bisa support ya nggak akan bisa menang sih menurut gue. Jadi like I said kemarin itu bukan salahnya Luka sih kalau mereka kalah. Um, but I really hope mereka bisa menang sih besok pagi ini. At least extend jadi game kelima. Biar seru dikit lah. Kalau 4-0 pasti ntar pada bilang, ah ini finalnya paling boring nih katanya. Selama sejarah NBA. Um, tapi emang yang ngerinya juga. Celtic gimana miss 29 3 lagi loh. Celtic miss 29 3 lagi tapi masih menang lagi. But defensively sih main. Kalau kita mau bilang ya defensively si Celtic sangat-sangatlah disiplin sekali sih. Um, ya. Yeah. Kita lihat lah besok apakah Dallas bisa memperpanjang series ini atau tidak. KP kabarnya, Chris Haporsinis besok kabarnya mau coba untuk bermain. Uh, but good luck sih untuk Mavericks fans. Semoga nggak kena sweep besok ini. Kalian dukung siapa besok di game keempat? Kalian bisa tulis aja langsung di comment section di bawah. So, itu aja sih untuk kelas timeout hari ini. Um, long weekend ya. Long weekend. Hopefully everybody gonna enjoy the long weekend. Um, yeah. Kapan lagi ya? Besok sih harusnya buat time masih sih gue keburu. Besok siang itu gue diundang ke Beaver's Tournament. So besok siang gue akan mampir dulu ke sana. Uh, I'm gonna be the special guest. Hopefully I'm gonna see someone from time out. Untuk besok di Beaver's Tournament. Iya uh, yeah, sorenya mungkin kalau emang itu. Kalau emang besok selalu sudah juara maybe after be first tournament gue coba sempat uh, sempetin bikin timeout si sih besok sih jadi once again just wanna say thank you so much guys ya sudah nonton secara full ya sudah sampai di titik ini I just wanna say thank you so much man I really appreciate you karena kalau kalian nonton secara full itu katanya bisa membantu algoritmenya katanya begitu ya guys jadi once again jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and please don't forget to subscribe and I will see you guys again very soon peace out everybody